Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi menggelar sosialisasi penguatan nilai kepahlawanan dan keperintisan khususnya bagi dunia pendidikan dan generasi muda dengan menghadirkan sebanyak 70 orang peserta baik itu guru dan tokoh masyarakat serta mahasiswa pada Selasa 30 November 2021 bertempat di Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi Arief Munandar, didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial Rosnifa, Kasih Potensi Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial Pramayanti, serta turut menghadirkan narasumber dari Pamong Budaya Madya Kesejarahan, Disputpar Provinsi Jambi Ujang Haryadi, juga dari Akademisi Dosen Universitas Jambi. Kepala Dinas Arief Munandar dalam sambutannya mengatakan sosialisasi penguatan nilai kepahlawanan keperintisan ini dilaksanakan untuk selayaknya masyarakat Jambi menghormati dan menghargai para pahlawan atau pejuang yang telah mencurahkan segala perhatian, pengabdian, dan pengorbanan jiwa raga demi kemerdekaan dan kejayaan NKRI. Dan ini amat penting bagaimana generasi saat ini agar juga dapat menanamkan dan menguatkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Selain itu dikatakan Arief Munandar dalam rangka menguatkan nilai kepahlawanan terhadap dunia pendidikan di Jambi. Harapan ke depan nantinya telah mengusulkan akan ada muatan lokal dan buku sejarah pahlawan-pahlawan lokal Jambi seperti Sultan Taha, Raden Mataher, Abun Jani, dan Depati Parbo. Agar generasi muda tahu tentang sejarah. Harapan kita ke depan masyarakat khususnya dunia pendidikan ini nanti kita akan coba mengusulkan ada muatan lokal, ya. Ada buku sejarah pahlawan-pahlawan lokal Jambi, ya, misal Sultan Taha, Raden Mataher, Abun Jani, Depati Parbo. Nah, bagaimana ini nanti? Nah, ini banyak nih, ada Sultan Kahar, ada apa nama tuh, ada Haji Saman, ya, kalau nggak salah yang di Tungkal, ya. Nah, supaya generasi muda ini tahu sejarah. Nah, setelah itu harapan kita kegiatan ini sekarang kalau dulu itu berperang melawan Belanda, tapi berperang nyawa taruhannya, sekarang kita melawan kemiskinan dan kebodohan. Nah, jadi harapan kita semangat membangun negara ini dengan kegiatan ini bisa tumbuh. Makanya mereka harus tahu pahlawan-pahlawan, nilai-nilai kepahlawanan. Rian Cencet, Cek TV melaporkan.